pengurusan STKPK Bina Insan yang baru saja di Missio Canonica-kan oleh Bapak Uskup dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali diundang untuk bersama-sama dalam rangka acara Ramah Tamah dan ungkapan syukur atas telah dilaksanakan Missio Canonica bagi 10 lulusan atau sekarang disebut katekis untuk para mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus, para katekis lulusan STKPK Bina Insan. Dan untuk itu, pada kesempatan ini nanti kita akan mengikuti rangkaian kegiatan Ramah Tamah juga makan siang bersama. Acara kita pada siang hari ini kita akan langsung saja ke doa syukur dan santap siang bersama, dan nanti kita akan dihibur oleh para mahasiswa mahasiswi STKPK Bina Insan. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa, dan saya akan menyambut kita dalam doa untuk santap siang bersama. Mari kita hening sejenak. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang senantiasa kami terima daripada-Mu. Teristimewa kami telah mengikuti perayaan Ekaristi dan juga Missio Canonica bagi para lulusan STKPK Bina Insan. Dan pada kesempatan ini, kembali kami berkumpul di tempat ini untuk acara syukuran bersama. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, dan terlebih berkati hidangan makanan yang telah disediakan bagi kami, dan melalui makanan dan minuman yang kami santap, senantiasa memperkuat ikatan tali persaudaraan di antara kami. Dan kami juga mohonkan berkat-Mu ya Bapa bagi sanak saudara kami dan juga keluarga kami dimanapun mereka berada. Semoga mereka senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada siang ini kami akan mengikuti rangkaian kegiatan acara Ramah Tamah. Kami mohonkan berkat-Mu secara khusus untuk kegiatan kami pada hari ini, agar apapun yang kami lakukan senantiasa berkenan di hati Tuhan. Dan melalui tangan imam-Mu kami mohonkan berkat-Mu melalui persaudaraan. Tuhan dan bersama Roh-Mu. Terima kasih Pastor. Kami persilakan kepada Bapak Ustu, para Pastor, para Suster, Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan setelah mengambil hidangan, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Nanti kita akan melihat atau menyaksikan penampilan dari para mahasiswa-mahasiswi. Kepada Bapak Ustu, para Pastor, kami persilakan. Pastor, Suster, Bapak Ibu, para orang tua dan keluarga, juga para lulusan untuk dapat menikmati hidangan yang disediakan, ada di sebelah kanan saya dan juga ada di sebelah kiri. Dan juga tamu undangan kami persilakan.